بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله لا sore ini Allah masih beri kita kesehatan Allah masih beri kita kesempatan sehingga dengan nikmat-nikmat Allah ini memudahkan kita untuk menjalankan segala macam bentuk aktivitas kita. Semoga aktivitas yang kita lakukan dengan nikmat Allah itu aktivitas yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena syukur kepada Allah itu para ulama membaginya kepada dua macam. Ada asyukru lughatan wa syukru istilahan. Amma syukru lughatan maka bagaimana alhamdu istilahan kata Imam di dalam uh, syarah sulam <coughs> Syekh Ad-Damanhuri itu mengatakan arti syukur secara bahasa itu adalah alhamdulillah istilahan. Ketika kita memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan dengan alhamdulillah atau dengan pujian apapun yang kita panjatkan kepada Allah, maka itu masih berada di dalam kerangka syukur istilahan. Eh syukur lugatan. Ternyata kita mensyukuri nikmat Allah tidak cukup sampai di lugatan ini saja. Tapi harus sampai ke yang istilahannya. Karena syukur istilahan kata Imam Ad-Damanhuri itu apa? Sarful abdi jami'a ma Allah bihi ila ma khuliqa ajlih. Nah, ketika seorang hamba mempergerakkan, memperjalankan, mempergunakan segala macam bentuk yang Allah berikan kepadanya kepada hal yang memang diciptakan untuk itu. Diciptakan untuk apa? Yang dihikam kemarin kita bahas. wa tul jin wal insa illa liyabudun. Untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berharap semoga aktivitas yang kita lakukan apapun itu besar kecil semakin mendekatkan langkah kita, semakin mendekatkan jarak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya Rabbal Alamin dan semoga juga yang akan kita lakukan ini dan sedang kita kerjakan ini wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Rasulullah sehingga dengan bekal ini menjadi alasan bagi kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah di hari mahsyar kelak. Allahumma amin alamin. Pada pertemuan ini pertemuan ke 6. Ke 6, kan? Ke 6. Dari majlis daurah ilmu hadis yang kita rencanakan <tuh> Dan kita sudah sampai di Mawda yang ditulis oleh muhakkik al-hadithul musalsal <tuh> Pada pertemuan ke-6 ini Kita akan melihat bukti lagi Bagaimana dakiknya para ulama' khususnya ahlul hadis di dalam menukilkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kalau sebelumnya di hadis yang bukan musalsal hadis biasa hadis yang tanpa ada musalsal di dalamnya yang dinukilkan dari sahabat sahabat menerima hadis dari Rasul sahabat menukilkan ke tabiin tabiin menukilkan ke tabi' tabiin sampai ke tabi' in, tabi' tabiin sampai ditulis oleh imam-imam di dalam kitab-kitab hadis mereka dan kita baca itu hanya sebatas kalam atau perbuatan atau takrir atau sifat khilqi atau khulqi Rasulullah SAW saja tidak ada al-hal alladhi waqa'a inda izin. tidak dijelaskan atau tidak dinukilkan proses keadaan ketika sahabat menerima hadis dari Nabi ini seperti apa? Sahabat menukilkan hadis ini ke tabi'in seperti apa? Sampai nanti ke ashabul kutub. Tidak dijelaskan, hanya matan saja. Kalimat Rasulullah innama al bin niyat. Layu ahadukum hatta li seterusnya. Atau perbuatan Rasulullah saja. Karena Rasulullah SAW ida salla uh, rafa'a Atau takrir Rasulullah saja tetapi di had itu itu sahih itu pasti penukilannya karena dengan syarat lima kemarin syarat hadis sahih tetapi di hadis musalsal ini kepastian yang diberikan oleh para ulama hadis ya fuku dalik lebih daripada itu kenapa karena yang dinukilkan di dalam hadis musalsal ini tidak lagi hanya kalamur rasul atau af'alur rasul tetapi sampai ke level di mana seperti apa rasul mengucapkannya dalam keadaan apa nabi menyampaikan hadis itu seperti apa raut wajah nabi maka itu yang dinukilkan dari sahabat sampai dinukilkan lagi ke tabiin sampai nanti ditulis oleh para ulama di kitab-kitab mereka maka lagi-lagi ini menjadi bukti kepada kita bagaimana kesahihan apa yang dinukilkan oleh para ulama khususnya ulama hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka insyaallah kita baca wa naqra al fatihah ala al musanni wa ala jami'i asatidatina ahya'an wa amwatan ala hadhihi niyyah al fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحديث المسلسل قال الناظم رحمه الله نفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين أمين مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أمب الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم Musalsalun, hadis musalsal itu Qul, katakanlah Apa ta'arif hadis musalsal itu? Ma'ala wasfin ata Setiap hadis yang datang Yang uh, dinukilkan oleh para perawinya Tidak hanya matannya saja Ala wasfin ata Tetapi sifat yang mengiringi matan hadis ini, mengiringi hadis ini juga dinukilkan juga. Mislu ama wallahi amba fata. Nah, kemudian An-Nazim syara'a uh, at-tamsil li hadis, memulai memencontohkan hadis musalsal itu seperti apa. Contohnya apa? Ama wallahi amba fata. Wallahi kalimat wallahi amba fata kalimat wallahi ambanil fata ini didengar oleh sahabat dari nabi didengar dari, oleh tabi'in dari sahabat dari tabi' tabi'in dari tabi'in ini terus yang dinukilkan kalimat wallahi ambanil fata laisa min matnil hadis bukan bagian daripada matan hadis tetapi sifat yang mengiringi matan hadis itu ini contohnya kadzaka begitu juga kalau yang di atas tadi mislu amma wallahi ambanil fata wasful qawli contoh hadis musalsal yang sifatnya sifat qawli yang kedua ini wasful fi'li kadzaka qad haddatsanihi qa'ima atau ba'da an haddatsani tabassama begitu juga contohnya qad haddatsani qa'ima ketika seorang perawi meriwayatkan hadis mengadakan hadis ke rawi lain dalam keadaan dia sedang berdiri qad atau setelah dia menukilkan hadis ke perawi lain dia tersenyum setelah menyampaikan hadis itu ah, maka ini masuk ke dalam nanti akan akan kita bagi musal uh, musalsal itu ada musalsal wasf ada musalsal al hal al wasf ada dua al wasful qauli kemudian wasful fi'li begitu juga nanti di hal kita bagi juga musalsalun minal ahadithi uh, ini bagian daripada macam-macam hadis namanya hadis musalsal qala ibn salah min fadilatihi ishtimaluhu ala mazidi dhabti min arwah nah seperti yang dimukaddimahkan di awal tadi bahwa hadis musalsal ini membuktikan kepada kita bagaimana siqahnya bagaimana apa namanya aslinya apa yang dinukilkan oleh yang oleh para perawi itu. Karena apa? Karena jangankan matan hadisnya, sifat yang mengiringi matan hadis ini juga dinukilkan. Makanya kata Ibnu Salah, min fadilati di antara keutamaan hadis musalsal itu apa? Istimalu ala mazid dhabti min ar kalau ada perawi yang menukilkan hadis dengan wasfnya sekalian, maka ini menunjukkan bagaimana kezabitan para perawi ini dia tidak lagi hanya sebatas menukilkan kalam Rasul tidak lagi hanya sebatas menukilkan fi'lur Rasul tapi al-wasfu alladhi yuqarinu af'al al Rasul yuqarinu qawla Rasul dinukilkan juga oleh perawi ini makanya dibilang keutamanya apa Maka, karena hadis musalsal ini mencakup menunjukkan ala mazidi al dhabt لا فلك ضبطا ين من الرواه <سؤال> وقال وخير المسلسلات ما كان فيه دلاله على اتصال السماع وعدم التدليس ولكن قلما قل يسلم المسلسل من ضعف يحصل في وصفه لا في اصل الحديث نا كتى ابن صالح sebaik-baik musalsal itu adalah hadis musalsal yang memang sahih. Karena karena yang dinukilkan ini tidak hanya matan hadis tetapi juga sifat yang mengiringi matan hadis ini atau hal yang mengiringi mengiringi matan hadis ini maka kadang penukilan ini tidak terjadi di setiap tabaqah tidak terjadi dari awal tobak-kota tabi'in sampai nanti ke level musanif mungkin hanya di sebagian sanat saja sebagian yang lagi tidak musalsal atau yang sahihnya sebagian awal ini saja sebagian yang awal lagi tidak tidak sahih karena keutamaan musalsal tadi apa menunjukkan semakin tingginya ketobitan para perawi nah karena musalsal memiliki keutamaan ini para perawi pun akhirnya mencari-cari hadis musalsal karena apa? Ya, karena supaya sebagai bukti bahwa dia mabitnya tinggi gitu. Nah, rupanya meskipun dia meriwayatkan hadis musalsal. tetapi belum tentu musalsal yang dia riwayatkan itu, yang dia nukilkan itu musalsal yang yang sahih. Makanya di sini dibilang, wa khairul Musal maka dulu Musal Sal itu, maka Musal Sal itu, baik hadis Musal itu, apa musalsal yang di dalamnya ada kepastian bahwa hadis ini pasti bersambung dan tidak ada pemalsuan. Walakin akan tetapi, qallama yaslamul musalsalu min yahsul fi wasfihi la fi asli Akan tetapi karena mungkin saking sulitnya mencari yang musalsal yang apa namanya sahih dari awal sampai akhir itu hanya sedikit musalsal yang uh, selamat dari qadhaifan dari awal sanad sampai ke musannif. Tapi kedaifannya ini hanya di musalsalnya saja. Bukan di aslul hadisnya. Misal kalimat Wallahi ambanil fatah tadi. Wallahi ambanil fatah ini sahih. Mungkin sahih hanya sampai di pertengahan sana. Dari pertengahan sampai habis tidak sahih lagi. Sementara hadisnya itu hadis yang hadis yang sahih. Yang tidak sahih itu bukan matan hadisnya. Tetapi al-wasfu alladhi yuqarinul hadis. Dan itu yang biasanya uh, ditempel uh, oleh kedaifan bukan asul hadisnya Qul <tuh> katakanlah pengertian musalsal itu apa fi rasmihi bi'tibari pengertian atau definisi daripada uh, hadis musalsal kalau didefinisikan dari sudut pandang para perawi periwayatan para perawi apa ma'ala wasfin ata adalah setiap hadis yang dibersamai oleh suatu sifat ma'atabihi ruatu setiap hadis yang para perawinya menukilkan hadis berkai, beriringan dengan sifat ini kauliyan kana wasfu baik sifat ini sifat kauli Allah Taala baik sifat ini sifat kauli Mislu ama wallahi ambani bedarj Ah, sifat qauli contohnya mana yang tadi? Mithlu amma wallahi ambani. Baik kalimat ini ada di awal hadis atau di akhir hadis. Setiap orang menukilkan hadis ini dia, akan mengucapkan amma wallahi ambani al Bidarj. Maksud bidarj itu apa? Harusnya anba'ani. Ya kan? Anba'ani memberitahukanku. Tapi hamzah di uh, tengah itu diganti dengan alif. Jadinya anba'ani al -fata

Mislu ama wallahi ambanil fata tadi Dia pun menukilkan hadis ke orang lain dengan kalimat Wallahi ambanil fata Sebelum dia menukil, menyampaikan matan hadisnya Wahuwa muqaribun Bal Mumathilun lihalihim al-qawli Al-mumathil biqawli sallallahu alaihi wasallam sallam Dan sifat qawli ini Itu sama Atau mendekati Seperti halul qawli Tadi kan kita bagi Musalsal itu ada musalsal bil was wal musalsal bil bil al, bil ahwal maka musalsal al was al wasful qawli contohnya sama dengan musalsal al halul al halul qawli apa maksudnya kalimat yang ada di kejadian itu yang dinukilkan oleh para oleh para perawi. Contohnya, contoh nyatanya apa? Tadi kan contoh yang dibuat oleh An-Nazim. Sekarang contoh nyatanya. Ketika Nabi mengucapkan hadis ke Sayyidina Mu'adz ibn al-Jabal. Al-Mumathil biqawi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz. Inni uhibbuka. فقل في كل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإنه مسلسل بقول كل من الرواة وأنا أحبك فقل نعم nah, يا مسلسل يمنا كلمة نبي كان لدينا نبي نهول نبي يا معاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة Maka kalimat ini uhibbuka ini dinukilkan oleh Muaz ke tabi'in ketika dia memeriwayatkan hadis ini. Tabi'in menukilkan kalimat ini ke tabi tabi'in sampai nanti ke al-musannif. Maka hadis ini musalsal. sal biqawli kulli minar ruwati wa ana uhibbuka faqul fi duburi kulli salatin Allahumma in Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Aw fi'liyan. Nah. Musalsal وصف القول هذا وصف الفعل ومثلوه بالمسلسل بالقراء وبالحفاز وبالمحمدين وبالفقهاء والناظم مثل له بقوله كذاك قد حدثني قائما Thalika, Contoh musalsal al wasful ini apa? Ketika hadis ini diriwayatkan seluruhnya oleh para al qurra dari sejak sahabat ke tabi'in, tabi'in yang menerima juga qurra yang menerima tabi'in tabi'in qari juga sampai nanti ke al musanif atau bil huffaz atau bil muhammadin maksud muhammadin apa yang dari sejak awal menerima hadis ini dari nabi sahabat namanya muhammad misalnya Tabi'in yang menerima hadis ini juga Muhammad. Tabi' tabi'innya juga Muhammad sampai nanti ke Muhammad ibn Ismail al Bukhari misalnya. Wa Wabil fuqah ataupun al fuqah. Sementara An Nazim mencontohkan al wasful fi'li ini dengan contoh kata kaqad hadathanihi qaima. Seperti seorang seseorang perawi meriwayatkan hadis dalam keadaan dia sedang berdiri. Thumma al akharu mitla dhalika wahwal qiyam. Atau ba'da an haddathani tabassama. Atau contoh lain Al-wasful fi'li yang lain Ketika seorang perawi setelah dia meriwayatkan hadis Tabassam Dia pun tersenyum bil al bi qiyama wa tabassuma Wasfun fi'liyun Maka sesungguhnya qiyam dan tabassum tadi Merupakan wasfun fi'li Yang dinukilkan oleh sahabat Ketika dia mendengar ini dari nabi Melihat ini dari nabi Sahabat menukilkan ke tabi'in Tabi'in ke tabi'in tabi'in tabi Dan sampai seterusnya وأما الحال الفعلي، باقي ah, تكون الحال الحال هذا الحال القولي، يعني تشان توك عند اسمه وأما الحال الفعلي فكقول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال Khalaqallahul arda yawma sabj al hadis. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mentasybihkan niatnya. Ah, itu seperti ini. Ketika Nabi menggabungkan tangannya dengan tangan Abu Hurairah. Setelah Nabi ginikan tangan Abu Hurairah baru baru Nabi sampaikan khalaqallahul arda yawma sabj. Sampai sampai habis, sampai nanti uh, hatta yu'mina. Ya, nanti contohnya kita bahas di, di bawah. Uh, al hadis fa innahu musalsalun bitashbiki kulli minhum bi man rawa anhu man rawahu anhu maka sayna abu hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini ke tabi'in dia pun sebelum meriwayatkan hadis ma me, mentashbik tangan tabi'in tabi'in muru anas mentashbik lagi tangan tabi'in tabi sampai ke al musannif nah, atau sampai ke kita bahkan sekarang kalau seandainya ada kita yang memang menerima hadis musalsal seperti ini dari dari guru-guru kita musalsal baik itu musalsal fi'li atau yang paling sering itu kita di sini apa musalsal biz zaman biasanya kita di di majelis-majelis azhar kalau maulid biasanya macam musalsal bil awaliyah kan nah itu musalsal biz zaman <tuh> atau bit tarikh bisa juga bit tarikh <tuh> wa qad yajtami'u al wal fi'li dalam beberapa hadis antara al-hal al-qawli dan halul fi'li ini kadang bergabung. bergabung bertemu di suatu hadis contohnya apa kama fi hadis Anas radhiyallahu anhu arda la yajidu al-'abdu halawata al-iman hatta yu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi qala wa qabidha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihayatihi وَقَالَ آمَنْتُ amantu خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَمُرِّهِ آخر maka perbuatan rasul sallallahu alaihi wasallam setelah dia meriwayatkan hadis tadi qabada rasul sallallahu alaihi wasallam maka nabi pun memegang lihyahnya sambil mengatakan amantu bil qadari maka perbuatan ini kan al halul fi'li dan kalimat Nabi tadi Al-Halul al, -Halul, al -Halul Qawli Jadi seketika para sahabat meriwayatkan hadis ini Meriwayatkan ke orang lain Sayyidina Anas bin Malik Begitupun cara dia meriwayatkannya Setelah dia mengatakan matan hadisnya La yajidul abdu halawatul imani hatta Sampai habis Dia pun qabadha lihyatahu Sambil mengatakan Aman tu bil qadri khairihi uh, Wa syarihi halwihi wa murrihi fainah musalsal biqabdi كل منهم على لحيته مع قوله ذلك maka hadis ini musalsal diriwayatkan secara terus-menerus dari sahabat sampai ke al-musannif atau bahkan sampai ke kita dengan musalsal bilqab al-lipiah. Oke. وَمِنَ الْمُسَلْسَلِ ma sanadin, ah, ini contoh lain atau bagian lain dari hadis musalsal musalsal yang berkaitan ke sanad suatu hadis ah, kalau kita mau bagi lagi berarti di sini as-sanad musalsal yang ada di sanad hadis apa maksudnya ma ila tahammul. ketika seorang perawi menerima hadis dari gurunya Metode dia menerima hadis ini seperti apa? Apakah simaan atau kerawatan atau kitabatan? Maka musal sal ini dari awal sampai habis begitu. Contohnya, fi ada baik uh, apa namanya yang disanat ini. Nah, maka disanat ini dibagi lagi di Ada, yang pertama sirat adanya misal qala si anu kata si perawi yang orang meriwayatkan setelahnya juga mengatakan qala ini sampai nanti ke musannif adanya semuanya ini atau semuanya sami'tu atau semuanya akbarani maka kesamaan Sirat ini Beberapa ulama menggolongkan ini sebagai musalsal fis sanad. Musalsal fi fis sanad. Sami'tu fulanan au nahuhu ka au akhbarana fulanun, fattahada ma waqa' lahum fasara al musalsalan. Maka ketika kita temukan hadis yang semua sigra adanya, itu adalah satu sirat maka hadis ini masuk ke dalam kategori hadis, hadis musalsal. <tuh> Dan biasanya kalau di hadis-hadis tahlili itu akan dijelaskan di lataiful isnad. Nah, ini masuk ke dalam kerangka lataiful lataiful isnad. Lataiful isnadnya bagaimana? Yang pertama, misalnya hadis ini diriwayatkan semuanya oleh orang Madani, orang-orang Madinah atau di, di, dalam hadis ini uh, semua para perawinya menggunakan sigat yang sama Haddasani yang menunjukkan atas as-sama' Ha, itu isnad. Yang di sini dimasukkan oleh al-syarih ke dalam al-musalsal. Mm, Bal al minhu an min al wa Nah, meskipun bahkan tadi kan kita bilang di siyagul ada' ini bagaimana syaratnya? Mesti semua di sana itu semuanya memiliki sigat ada' yang sama Haddasani dari awal sahabat Sampai ke Imam Bukhari Semuanya Haddasani Sami'atu dari awal Sampai ke Musanif Semuanya Haddasani Tapi Menurut Imam Al-Hakim Abu Abdullah uh, Beliau mengatakan apa Tidak mesti sama Tidak mesti sama Sirahnya ini Tapi yang penting siratnya ini apa dalatan Ala ittisal Wa ini ikhtalafat Selagi sirat-sirat ini menunjukkan atas ittisal antara seorang perawi dan gurunya, gurunya ke gurunya, maka ini bisa digolongkan sebagai hadis musalsal. Baik itu sami, misalnya di, di sahabat sahabat menggunakan sami'tu. itu, Di tabaqah tabiin menggunakan hadasani. Tabi' tabiin menggunakan akhbarani. Ini kan beda nih sigatnya, tapi ketiga sigat ini masih menunjukkan dan latan ala alitisal, Karena sigat ini menunjukkan secara pasti bahwa pasti mendengar langsung dari gurunya. Maka meskipun berbeda, ini tetap digolongkan oleh Imam Abu Abdillah Al-Hakim sebagai hadis hadis musalsal. Tetapi yang alaihil jumhur seperti yang di atas tadi mesti sigha adanya yang sigha adanya yang sama. Ba'du faqala ba'dhum sami'tu wa ba'dhum akhbarana wa ba'dhum haddatsana, lakinn al-akthar 'ala ikhtisasihi bitawarud fi sigha wahidatin. Nah, wa imma atau yang kedua masih di sanad wa imma yata'allaqu bi zamanir riwayah nah hadisnya ini musalsalnya berkaitan dari segi zamanir... zamanir waktu hadis ini kap zaman wala zaman Zamanir, zamanir riwayah waktu hadis ini diriwayatkan ke hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu arda syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma a'id. aku bersama Rasulullah sallam di hari di hari A Id maka yauma a'id ini yakunu sifatan li sanadil hadis sehingga uh, hadis ini diriwayatkan pada hari raya itu aja nah, di setiap hari raya Ibn Abbas meriwayatkan hadis ini pula di hari raya Sahabat uh, tabi'in nanti yang menerima hadis dari Ibn Abbas meriwayatkan pula di hari raya. Maka ini aku nufi sanadil hadis ya bisa bizamanir riwayat. Au bimakaniha. Atau uh, musalsalnya dari segi maka nur riwayat. Hadis ini di mana diriwayatkan? Kal musalsal bi ijabatid doa fil multazam. Seperti hadis musalsal tentang kemustajaban doa di Al-Multazam. Nabi meriwayatkan hadis ke sahabat di Multazam. Hadis ini diriwayatkan pas memang mereka sedang di Multazam. Sahabat ketabian di Multazam juga. Tabian begitu juga nanti sampai sampai habis. Ha, apa apa hadisnya? Yushiru ila hadis Ibn Abbas hadis Ibn Abbas marfu'an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Multazamu mawdi'un. yustajabu fihi doa. wa ma ta'ala fihi da'watan illa Multazam merupakan tempat mustajab doa. Tidak ada seorang hamba pun yang berdoa kepada Allah di sana kecuali pasti Allah akan ijabah doa orang itu. Allahumma rizqna doa fil multazam miraran wa tikraran. Allahumma amin. Al multazam di mana? Danau. tanah Bengkuang. Ha, di mana Multazam? Di? Dah pindah pula ke Madinah Multazam ni sekarang ni. <SILENCAN> Radian mana Radian? Hah? <SILENCAN> Al-Multazam ma al-Hajari wal bab uh, antara pintu uh, antara hajar aswad dan pintu ka'bah kan ka'bah segi empat mengasih tahu udah pernah umroh <goda> di sini kan ada hajar hajar aswad ya bukan yang hajar jahanam hajar ajar Aswad. Di sini ada ada pintu Ka'bah. Maka dari sini ke sini itu tergolong sebagai Al-Multazam. Siapapun yang berdoa di sini ikhlas karena Allah, maka pasti Allah akan Allah doa fil Multazam. <tuh> tapi kesininya harus pakai teknik nah, kalau tidak mati kita di sini kan ya. jangan sampai karena berdoa di situ mati pula kita pas pula rupanya doa doa minta mati syahid itu kan memang dimatikan Allah itu Tu pijak-pijak sama orang Pakistan kan wa anwa'ul musalsal Radian kan raja dorong, Mbak <tik> <tik> Makanya tak tahu Mutazam, rupanya kawan tahu tingkat dua masih laharam aja kan. Aman mendorong situ. <tik> 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 Aduh, astagfirullah. Biasa itu. Biasa. Kan ibadah sambil sambil mencari rezeki. Ibadah juga mencari rezeki itu kan. Melatih otot. Wa anwa'ul musalsal la tanhasir. <gurai> Kama qalab musalah. <seriously> <goofcji> oh, ah, Atau Atau bi tarikhiha. Atau musalsal eh, sanat itu. mifi ma ta'allaku bi tarikhiha. Contohnya apa? Kakau rawi akhir man yarwi an Seperti ketika seorang perawi adalah perawi terakhir yang meriwayatkan hadis dari gurunya. Misal ada seorang uh, tabi'in belajar ke sahabat. Oke. Okay? Sahabat ini sudah mau meninggal nih. Tabi'in ini orang terakhir yang mendengarkan hadis dari sahabat yang mau meninggal ini dia ketika menerima hadis ini masuk musalsal. Ketika dia riwayatkan nanti lagi ke tabi'at tabi'in, hampir dia mau meninggal, dia hadis ini ke orang tabi'at tabi'in, maka dia pun termasuk orang yang meriwayatkan hadis, orang terakhir yang meriwayatkan hadis dari dari si tabi'in tadi. Wa anwa'ul musal hasir. Dan pada hakikatnya, anwa'ul musal itu tidak tidak terbatas. Kama qala Salah, seperti yang di katakan oleh Imam Ibn Salah. Ila anwa hiya lah. Dan sementara pembagian Imam Al-Hakim di dalam kitabnya apa itu? Imam Al-Hakim. Ma'rifat ma'rifat hadis yang juga termasuk kitab Umdah di dalam ilmu mustalahul hadis. Tapi nanti kita baca. Dah selesai baca ini. Selesai baca Nukbah, Nukhbah. Selesai baca Ibn Salah. Selesai baca Fathul Mughis. Ah, baru nanti ke Ma'rifah Ma Ulamin Hadis. Maka macam-macam yang dibuat oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Ma'rifatu Ma Ulumul Hadis itu bahawa hadis musalsal terbagi ke delapan macam bagian itu bukan untuk lil hasr tetapi hanya untuk lil Lil amsilah. Ah, begitupun ketika Imam Imam Al Hakim membuat contoh di uh, ajnasul ilal. Ah, nanti kita bahas di masalah hadis mu'al hadis-hadis yang ada cacatnya, hadis penyakitnya. Para ulama menjadikan uh, Ajnas ilalnya Imam Hakim ini sebagai patokan yang sebenarnya Ajnas ilalnya Imam ibnu ha Imam Hakim ini bukan sebagai lil hasr tetapi hanya untuk amsilah saja. Nah, bukan itu patokan utamanya gitu. Begitupun dengan yang dia buat di anwar uh, anwa'ul musalsal ini. Bukan sebagai al-has bagi macam-macam musalsal, tetapi hanya amsilatun lahu. Walam yuridil has. Dan sama sekali Imam Al-Hakim tidak bermaksud untuk membatasi hadis musalsal itu hanya terbatas ke delapan macam bagian saja. Kama fahimahu ibn salah. Seperti yang dipahami oleh Imam Ibn Salah dari Imam Al-Hakim. <coughs> Seperti yang di bawah itu Imam bin Salah mengatakan di mukaddimahnya Nawa'ahu hakimu hakim Abu Abdullah al-Hafiz ila thamaniyati anwa' wal ladzi dhakarahu fiha inna ma huwa suwarun wa amsilatun thamaniyah wa amsilatun thamaniyah hanya sebagai bentuk-bentuk contoh saja bal akan tetapi bahkan kalamuhu Yu'zin bi annahu inna ma dhakara min anwa'ihi mayadullu ala litisal. Bahkan tujuan Imam Al-Hakim membagi ke-8 itu mungkin bisa jadi kata al 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 Asy-Syarih ke ke-8 contoh yang beliau tunjukkan itu adalah contoh-contoh hadis musalsal yang yadullu ala yadullu ala litisal. Wa qad yaqa'u <manyadullu> at-tasalsulu fi mu'dham al-isnad faqat karena susah mencari musalsal ini dari <manyadullu> awal <alalittisal> sampai akhir Nah, karena kan susah kita mencari ya. Contoh yang uh, ini tadi, yang tentang tarikh, tarikh riwayah tadi. Orang yang terakhir meriwayatkan hadis dari gurunya. G bagaimana kita tahu si anu fulan yang terakhir yang meriwayatkan hadis dari gurunya? Nah, itu pasti butuh at-ta'ab kasir. Tidak semudah yang kita bayangkan. Karena sulitnya ini, makanya kadang musalsal itu hanya ada di sebagian besar sanat saja. Bukan di keseluruhannya kal musalsal bil awaliyah fa inna silsilata minhu tantahi ila sufyan ibn uyainah faqat seperti musalsal bil bil awaliyah maka sesungguhnya kemusalsalan tentang hadis ini hanya berakhir di mana berakhir di sufyan ibn uyainah saja apa hadisnya wa huwa qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam arrahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama hadis rawahu musalsalan ibnu asakir fi tarikh dimashq wa fi jiyad al musalsalat wa ibnu aqilah fi al fawaid al fi musalsalat hadis ini yang yang meriwayatkan secara musalsal di siapa imam ibnu asakir kemudian imam Syuti, kemudian ibnu aqilah Sementara so, yang meriwayatkan hadis ini tanpa musalsal hadisnya hadis ar-rahimun juga Cuma tidak ada musalsalnya ah apa tidak ada musalsal bil awaliyahnya apa Imam Ahmad di musnadnya begitu juga uh, Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya waqala anhu Syekh Shu'aib al-Arnaud al-muhaqqiq li Musnad Ahmad bin Hanbal sahihun li ghairihi wa rawahu Abu Dawud kitabul adab Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini tanpa min ghairi musalsal Begitu juga Imam At-Tirmidzi kitab Abwab Al Birri Was Silah bab majaa' fi rahmatil muslimin wa qala anhu hasanun sahih. Jadi intinya hadis itu tidak mesti ketika dia itu musalsal mesti diriwayatkan oleh semua perawi musalsal. Karena bisa saja hadisnya sama diriwayatkan oleh perawi ini secara musalsal sementara perawi lain meriwayatkannya tidak secara tidak secara musalsal. Wa qala fil nukhbah wa man rawahu musalsalan ila muntahahu faqad wahim bahkan kata imam al-hafiz bin Al hajar al-asqalani kalau ada orang yang meriwayatkan hadis ar rahimun uh, ar Ar-Rahimun yarhamuhur rahman ini musalsal dari dabi sampai akhir faqad wahim maka dia pasti pasti ada kesalahan karena yang sahih itu apa musalsal ini hanya berakhir ke imam sufyan ibnu uyainah آخر ونحوه قول, قول شيخ العراقي وقد وقع لنا بإسناد متصل التسلسل إلى آخره ولا صح ذلك. بعكان إمام الحافظ الحافظ العراقي. شابا إمام uh, العراقي بعقدابلياو. الرحمون pun punya yang sampai آخر, kata Imam sahnya musalsal ini hanya berakhir ke imam qala ya, al ya, hafiz ya. di antara hadis musalsal yang banyak ini yang paling sahih di antara musal hadis musalsal yang pernah diriwayatkan orang adalah musalsal biqira'ati qiraati surati saff hadis musalsal dengan pembacaan surat as-saff nomor 7 ولفظ الحافظ ابن حجر في فتح الباري اسناده صحيح قل ان وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه حدث قراءه سوره الصف اني حدث مسلسل ين متصل yang صحيح و sedikit مسلسل yang bisa seperti ini bahkan ditambah lagi مزيد علوه الحديث ini سناده سند yang yang علي انظر tadrib rawi rawah musal salan fi mus masya Allah akila dan selain ini takhrij untuk hadis uh, kira atau surat as ini artinya di dalam hadisnya ada pembacaan surat as-saf. Hmm, ada pertanyaan? Jadi intinya hadis musalsal dibagi oleh para ulama ketiga macam bagian ini. Contohnya, bukan untuk pembatasan bagiannya. Cuma yang dicontohkan ulama ada musalsal al-was, musalsal bil-hal, wal musalsal sanad. Dua, al-wasful qawli wal fi'li. Contohnya tadi hadis mu'ad. Kemudian, al-wasful fi'li. Contohnya apa? Syabbaka biyadi abil qasim. Kemudian, Al-halul qawli Contohnya sama tadi Al-halul fi'li Apa jadi contohnya? Qabadha hmm. tahu nah, Kemudian yang contohnya digabungkan Kemudian Al-Musal hmm. sebisanat Imma siyagul ada Sama semuanya Jumhur ulama Sigahnya sama Atau sementara pendapat Imam Al-Hakim yang kedua Yang penting Dallatan ala litisal Atau zamanul riwayah Atau makanul riwayah Atau bitarihi ar-riwayah hmm, Sampai sini ada pertanyaan? Oh. Ah, gimana? Kita lanjut atau berhenti di sini? Satu pertemuan lagi menjelang kita tutup termin. Berarti berhenti di sini aja. Ah, gimana? Maghrib jam berapa maghrib? Oh bentar lagi ya udah kita ah? apa tuh ntar lagi kita cukupkan sampai sini gimana melanjut atau berhenti <laughs> <laughs> ah kita berhenti menjelang uh, dilanjut lagi setelah ujian hadis masyur dia hadis masyur ini satu hadis aziz lagi. Ah setelah ujian hadis masyur. Ah besok aja ya satu kita baca di majelis nanti terakhir aja penutupan ya, bukan penutupan nggak ngaji lagi itu kan tapi penutupan menjelang ujian. Taib naktafi anda hadal had makan. kalau yang kayak itu pergi baru ini berkaitan apa? kalau yang dua ini ini ber, maksudnya tidak berkaitan ke sanad hadis matan, ah imma fil matni uh, mat. ah. tapi yang penting tidak memandang ke Kenapa? ke sanat hadisnya Sanad hadis di sini bukan berarti terjadi di sanad hadis enggak gitu. Tetapi maksudnya apa? Ketika hadis ini diriwayatkan ini kan kalau ini jelas nih. Sigatnya adanya memang di sanad hadis. Kemudian zamanur riwayah. Zamanur riwayah ini kadang ada di sana hadis, kadang tidak ada. Tapi berkaitan dengan sanad hadisnya di mana? Ketika periwayatannya. Nah, periwayatannya diriwayatkan di zaman tertentu, di waktu tertentu. Maka uh, bukan berarti wasf atau al-hal ini mesti di mata Tapi yang penting ini tidak berkaitan di sanad hadisnya. Hmm, ada lagi? kita cukupkan sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan. Insyaallah kita lanjut besok di hari Selasa pertemuan terakhir menjelang penutupan termin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli afdhal salati ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عداد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافل اللهم صل افضل صلات على اسعد مخلوقاتك سيد محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل افضل صلات على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.